Warga Nunganjrek di rumah susun Jardin di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, miharep pihak pengembang Sagancangna masrahkeun sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM SRS tempat dumukna. Pangnakitu eta warga taca nampa bukti kepemilikan anu sah. Padahal eta warga geus ngalunasan leuwih ti 5 taun katompernakeun. Nyakaos kitu lampahan dilakonan ku sababaraha warga rusun Jardin di Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Cek salah saurang anu boga eta rusun, Krisdanu Purwana, 2.400 unit kamar di eta apartemen anu opate, ukur nyesa 172 unit anu tacan payu kajual. Dirina menghanjakalkeun sikap pengembang anu tacan masrahkeun prak-prakan ngokolakeun eta apartemen ka warga. Padahal, dumasar kana undang-undang, satu tas eta unit apartemen kajual, prak-prakan ngokolakeunana bakal dipasrahkeun ka warga. Tapi, tepi kakiwari pihak pengembang tacan masrahkeun sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM SRS ke tempat dumukna. Krisdanu miharep pamarentah Kota Bandung aktif memeres eta pasualan. Di tahun 2014 ya? 2014, lunasannya, lalu juga ya ditunggu tadi kita tuntut dari warga adalah SHM SRS-nya. Saya sampai sekarang udah hampir udah 6 tahun ya, itu nggak keluar-keluar, itu kita tuntut di kagumnya. Ya, jadi malah kita ikut terlibat tuh dalam urusan bisnisnya mereka gitu ya. Jadi kita sebenarnya hanya nuntut lewat Pak Beni ya, adalah SHMS-nya supaya ini benar-benar harus keluar gitu loh, nggak bisa dipegang terus sama, malah sekarang nggak bisa keluar karena ada di BRI Agro dan kan ada split sale dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus kita tutup mengagumi itu. Padahal sudah mulai 4 tahun lalu. Iya, 4 tahun lalu ini kan ada 2.400 unit sih, walaupun 172-nya diagungkan ke BRI Agro, itu kan urusan mereka gitu ya. Jadi, kita kan urusannya kita udah bayar kok, nggak ada hasilnya. Sajroning kitu kuasa hukum warga Rusun Jardin Beni Wulur ngecesken warga geus ngalunasan eta rusun ti saprak taun 2004 tapi SHM SRS-na tacan dipasrahkeun wae tepi kakiwari. Warga leuwang bakal aya pasualan nganjrek di eta rusunami lantaran dumasar kana hasil putusan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Puseur pihak pengembang keur memejehna di proses penundaan kewajiban pembayaran utang alatan henteu sanggup mayar pinjaman KBRI Agro Jakarta. Sampaikan kepada saya akan selesaikan kewajibannya. Nah, cuman ya di sini makanya saya bilang harus karena sudah telanjur terjadi PKPU ini, para pihaklah yang saya sampaikan harus legowo. Di mana PT BRI Agro juga ya kalau dia haknya cuma 172 unit ya jangan seluruhnya. Kembalikanlah sertifikat induk itu, pecah dulu splitting jadi 172 unit. Nah kemudian ya kalau itu haknya dia ya silakan, PT Agung juga dengan logo silakan serahkan itu. Nah kemudian punya kami seperti yang tadi disampaikan, tolonglah supaya kami juga mendapatkan hak kami yaitu SHS MRRS tadi kita dapatkan, kan begitu. Jadi kita harap ya, PT Agung juga segera bisa menyelesaikan hak-hak para penghuni. Sajroning itu pihak pengembang anu tacan sadia diwawancara ku wartawan ngebrehkeun proses medalna SHM gejed alatan tacan kaluarna sertifikat layak fungsi eta rusun ti pamarentah Kota Bandung. Ari anu diagunkeun ka bank ukur 83 unit anu tacan dipiboga. Budi Hartati, Bandung TV.